Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Kemelut rumah tangga antara pelakon Puteri Sarah Liana dan juga pengarah Syamsul Yusof nampaknya bakal menemui noktah apabila bersetuju untuk berpisah pada 18 April nanti. Mereka juga berada dalam keadaan baik dan tidak mahu bermusuhan memandangkan masing-masing mahu meneruskan kehidupan dengan lebih tenteram. Begitu juga ibu Syamsul Yusof yang mahu melihat menantu kesayangannya Puteri Sarah untuk terus berbahagia dengan pilihannya dan tidak jemu dan kerap menitipkan pesanan di posting di Insta story-nya baru-baru ini. Terbaru, Datin Fatimah telah berkongsi beberapa video kata-kata semangat di media sosial miliknya yang ditujukan khas buat pelakon terbabit. Datin Fatimah juga sempat meninggalkan caption dengan memberi penghargaan kepada para suami yang tidak terlalu mementingkan harta demi untuk kebahagiaan anak-anak dan isteri. Respek kepada suami-suami yang tidak mementingkan harta demi untuk kebahagiaan anak dan isteri, tulisnya. Tidak hanya itu sahaja, isteri kepada penerbit filem Datuk Yusof Haslam itu sempat memuat naik gambar cucu-cucunya dan berdoa supaya Allah memberikan ketenangan dan kesabaran kepada ibu mereka, iaitu Puteri Sarah. Ya Allah, Kau berilah ketenangan dan kesabaran kepada ibu mereka, sembuhkan luka di hatinya agar ada yang ikhlas menyayangi mereka. Amin, 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 tulisnya lagi. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.